Cari tempat buat bersantai sambil makan, ngopi, dan berenang sama keluarga? Nah, tempat ini pasti cocok. Assalamualaikum, apa kabar semua? Balik lagi ke channel video Ade Rahma Hasya. Kali ini saya dan keluarga sedang mencoba makan siang dan main di sebuah tempat di Bogor. Namanya The Gazebo. Jadi di tempat ini teman-teman bisa makan, bisa ngopi, bisa kerja, bisa ngobrol. Juga ada kolam renangnya di belakang. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lihat langsung seberapa enak, seberapa bagus Gazebo Bogor. Pintu masuk The Gazebo letaknya di sebelah kiri Sport Club Bogor Raya. Saat kita masuk, terdapat tangga yang menuju lantai 2 dan tangga turun ke area kolam renang. Di lantai 2 ini terdapat satu area indoor di tengah dan outdoor di kanan kirinya. Dari lantai 2 ini, kita bisa menikmati pemandangan ke arah kolam renang yang estetik banget penampakannya. Kita memilih untuk cari tempat di sekitar kolam renang, jadi harus turun ke bawah. Di lantai dasar ini, bagian indoornya merupakan area meja racik minuman dan juga dapur. Bangunan induk ini tidak terlalu besar, berkelir gelap dengan jendela besar menghadap kolam renang dan area outdoor di kanan kiri seperti di lantai atas. Ini dia The Gazebo. Jadi di sini kita bisa makan, bisa ngopi, juga bisa berenang. Karena ini adalah clubhouse yang dilengkapi dengan tempat makan. Tempatnya enak, adem, terus nggak terlalu jauh dari gerbang tol keluar Bogor. Terus makanannya juga variatif. Tadi saya udah pesan di sana, nanti teman-teman juga bisa lihat. Saya mau ajak teman-teman berkeliling dulu ya, lihat tempatnya seperti apa. Yuk! Tempat ini tuh cocok banget buat bersantai sama keluarga. Kalau bawa anak, kita bisa berenang juga di sini. Untuk tiket berenang, harganya Rp85.000 di hari biasa dan Rp100.000 saat weekend dan hari libur. Harga itu sudah termasuk fasilitas fitness, sauna, dan lapangan tenis. Nah, sekarang saya mau pesan makanan dulu ya. Menu di The Gazebo Bogor ini cukup lengkap dan banyak pilihannya. Range harga makanan antara Rp20.000 sampai Rp100.000-an. Dan untuk minuman antara Rp10.000 sampai Rp50.000. Lumayan terjangkau lah ya, apalagi dapat tempat yang suasananya kayak gini. Sambil menunggu makanannya disiapkan, kita bisa ngobrol di sini sama teman, keluarga, atau bisa juga berkeliling karena di sini kebunnya itu bagus banget. Pohon-pohonnya itu terawat, kemudian diatur rapi, jadi bikin kita betah ada di sini. Terus jarak antar pengunjung itu juga cukup jauh, jadi kalau kita mau social distancing di sini dapat banget. Nah, datang juga pesanan saya. Yuk, kita makan dulu. Ini fish and chips. Toge goreng. Ini toge goreng, nggak pedes ya, Mas? Ini juga fish and chips. Satu lagi nanti tahu ya, Mas? Tahu ya? Iya. Ini kita pesannya fish and chips. Lihat ya, Kak, ya. Fish and chips. Dengan sayuran. Fishnya gede. Chipsnya juga nanti minta ya, Kak. Kalau papa ini ke kearifan lokal. Ini adalah apa coba?
toge goreng. Minumannya kita pesan ini es teh manis. Terus juga ada lemon tea. Ini lemon tea lagi. Dan ini favorit nih, es kopi kampung. Belum diaduk, jadi masih ada layer kopi, ada susu, ada campuran kopi dan susu. Banyak. Ini tahu isi ya, Mas? Tahu sport. Tahu sport. Pesanannya sudah keluar semua. Sudah. Ya. Makasih ya, Mas. Tahu sport. Tahu sport. Ini tahu isi, isinya itu sayuran sama potongan ayam. Sausnya ini kayaknya ini sausnya asam manis, segar, juga ada sedikit salad. Satu porsi, 5 potong. Oke, sekarang saya mau cobain yang namanya toge goreng. Toge goreng di Bogor kebetulan kan, jadi makanan sedikit otentik dari Bogor. Ikut nyobain. Bisa dilihat kan, teman-teman. Toge, bumbunya banyak, ada ketupatnya, ada toge, belah, dan mie. Ada mulut. Mie-nya. Kita coba tahu sportnya ya, karena ini di clubhouse, jadi tahu gorengnya namanya tahu sport. Cobain, tadi dicocok pakai sambal. Enak. Apa sambal rasanya? Manis. Rasanya asam manis, nggak terlalu pedes. Lebih kuat rasa asam manisnya. Tahunya crispy. Dalamnya banyak sayurannya. Juga ada potongan ayam. Satu porsi, 5 potong. Jadi cukup buat ngenyangin. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini ngebahas nyobain makan siang di tempat yang namanya Gazebo Bogor. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini jika bermanfaat, dan tentu saja subscribe channel ini. Assalamualaikum, dan bye-bye.